Sesaat lagi Anda akan saksikan Ini Baru Empat Mata yang dipersembahkan oleh Oke, ketemu lagi nih. Ini baru empat mata. Empat mata. Empat mata. Hei, kembali. Maaf, Bu. Ini dari mana, Bu? Semua sama, cuma satu yang beda ini. Dari Bekasi. Hah? Iya, empat sehat, lima sempurna ya. Oke. Pep, Pepi. Iya, Mas. Ini kelompok saya rame, semangat. Ibu-ibu dari Bekasi, ini kelompok dari Jumantik. Apa tuh? Mas. Ya. Di saya, tempat saya juga, Mas, ini semangat semua, Mas. Seperti apa? Coba saya lihat, buktikan. Aku pengen menilai seperti apa ramenya. Coba, apakah bisa mengalahi dari rombongan saya ini? Tapi Om Tukul, sebelum yang tua, yang muda dulu boleh nggak yang nyapa? Oh ya, boleh. Boleh. Aku dulu ya. Oke, teman-teman semuanya di sini yang cakep, yang muda, yang seumuran sama aku, dari mana? Bagus. Semuanya semangat ya. Jangan lemes-lemes. Lebih kompak. Sapa dong, Kang, yang semangat. Ya, ini baru mau ngomong, baru nganga udah ngomong. Ah. Ya udah nih yang belakang sini dari mana? Ih. Kenapa sih, cuma Mas? Menang kenceng tapi enggak bulet. Lagi Kang Pepi, kenapa sih? Ini kan lagi sampah penonton. Kenapa pucat banget mukanya sih? Nggak tahu nih, Wik. Kita ngobrolnya di sini aja apa di sana? Ya, sana-sananya biar lebih jelas. Terima kasih ya, Nek. Terima kasih ya, Mbak. Maaf ya. Ini dari TK Pak. Terima kasih ya. Yuk, sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Kang Pepi. Iya. Kenapa sih? Harusnya kan sampah penonton itu semangat. Ini kenapa pucat banget? Nggak tahu nih, Wik. Tadi di perjalanan ke studio aku kekenyangan. Kekenyangan angin. Hah? Nama orang kenyangan jangan makanan, buah-buahan, kenyangan duit, ini angin. Ya selagi gratis, Mas, angin. Oh, itu mau masuk angin, Kang. Wah, nggak canggih nih. Masa baru ke studio aja udah masuk angin? Padahal ini kan jaketnya udah tolak angin. Kayak Om Tukul dong, walaupun sering jalan-jalan, begadang tuh. Tapi lihat, selalu sehat, gak gampang masuk angin, ya kan? Gak gampang sakit. Aku kan selalu minum ini, tolak angin. Nah, ya. Ini. Oh. Betul, Om Tukul betul banget. Ini dia nih ya. Karena tolak angin ini terbukti aman dan berhasiat untuk masuk angin. Tapi gak cuma itu aja. Tolak angin juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah mabuk perjalanan. Nih, minum 2 saset setiap hari biar gak gampang masuk angin, Kang. Oh, gak apa-apa ya diminum setiap hari ya? Gak apa-apa. Soalnya aku cuma minum pas lagi masuk angin aja. Ih, gak apa-apa kok, Kang. Tolak angin ini aman. Aman diminum setiap hari. Karena sudah lulus uji toksisitas. Malah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tolak angin juga bahannya 100% herbal. Ada jahe, daun mint, ada kayu ulos, daun cengkeh, dan ditambah madu. Oh, ya. Mantap lah. Tolak angin kemasannya beda ya, biasanya kuning. Yang warna coklat kemasan ini varian tolak angin yang baru, gitu. Jadi ini adalah tolak angin bebas gula. Mengandung royal jelly dan rendah kalori, aman buat penderita diabetes. Oh, dengerin tuh, dengerin. Ntar dulu, Mas. Ya. Aku mau nanya lagi nih, rasa dan khasiatnya gimana dibanding tolak angin yang warna kuning itu? Rasa dan khasiatnya jelas sama, Pep. Kamu gak usah ragu, Pep. Kita cobain bareng-bareng, yuk. Ayo. Yuk.
Nih, buat Om Tukul sama Kang Pepi ya, aku kasih nih tolak angin yang bebas gula. Nih. Oh, ini. Nah, aku yang ini. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ya. Kita minum ya. Ya. Rasanya enak ya, sama kayak yang kuning. Tuh. Min dan jahenya terasa hangat tenggorokan. Udah deh, gak perlu ragu lagi sama tolak angin. Apalagi ya, setiap batch produksi tolak angin ya, sudah melalui tes. Jadi bebas aflatoksin, cemaran mikroba, logam berat, dan juga telah melalui tes DNA. Jadi bebas dari bahan haram dan pastinya halal. Wah, gimana Pep? Makin cinta sama tolak angin gak Pep? Ayo dong Pep, minum tolak angin Pep. Banget mas. Tapi variannya cuma dua ya? Jadi aku kasih tahu nih ya, selain tolak angin kuning dan juga tolak angin bebas gula, ada tolak angin anak untuk mengatasi masuk angin pada anak. Oh. Dan juga tolak angin flu untuk mengatasi gejala flu. Dan tolak angin care minyak angin aromaterapi roll on, begitu. Kamu Wika kok pinter banget sih Wika. Iya. Yuk ah, kita rutin minum tolak angin setiap hari biar daya tahan tubuh kita kuat. Iya dong. Iya, Om Tukul juga sama Kang Pepi nih. Karena kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Pemirsa. Setelah ini kita akan kehadiran mystery guest atau bintang tamu yang akan membongkar rahasia-rahasia dari bintang tamu istimewa, yaitu Mbak Zuni Zara. Jadi jangan kemana-mana, tetap don't go anywhere, stay tune all me, tetap di I'll be back, tetap di Barmat. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Ini Baru Empat Mata yang dipersembahkan oleh